Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hadirin berbahagia, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan, bulan yang paling mulia di antara bulan yang ada. Bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Suhur atau penghulu daripada bulan. Dan kita mengetahui bahwa banyak kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Hadirin berbahagia, bermacam karakter manusia, bermacam karakter umat Muslim dalam menyikapi kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama, karakter orang Islam dalam menghadapi atau menyambut bulan Ramadan, mereka yang bergembira dan bersyukur atas kedatangan bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang faham akan fadilah kedatangan bulan Ramadan. Salah satu contoh kelebihannya adalah. Apabila kita mengamalkan amalan sunnah pada bulan Ramadan atau amalan sunat dalam istilah kita, maka pahalanya adalah seperti fadilah daripada mengamalkan amalan fardu. Dan apabila kita mengerjakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan 70 kali lipat amalan itu apabila dikerjakan di bulan lainnya. Yang kedua, karakter orang Islam dalam menghadapi kedatangan bulan Ramadan adalah mereka gelisah Gelisah dalam arti kata mereka mengetahui kelebihan Ramadan tetapi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berat hati. Ingin meninggalkan amalan Ramadan merasa takut akan dosa. Inilah karakter orang Islam sehingga akhir daripada rasa takut mereka ini mengamalkan agama tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, adalah mereka atau umat Islam yang merasa tidak suka atas kedatangannya bulan Ramadhan. Mereka merasa kedatangan bulan Ramadhan menjadi penghambat daripada profesi mereka, penghalang daripada aktivitas mereka. Hadirin berbahagia, orang yang semacam ini atau umat Muslim seperti ini tentunya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang terlepas daripada Ramadhan tanpa mendapat, mendapatkan apa-apa sedangkan yang keempat orang Islam yang menghadapi kedatangan bulan Ramadan biasa biasa saja mau Ramadan atau tidak Ramadan mereka akan tetap dengan aktivitasnya di luar Ramadan mereka selalu nongkrong atau makan dengan dengan senang hati dengan dengan kemauan mereka sendiri begitu pula apabila datang Ramadan mereka pun tidak menyangka ataupun tidak menghiraukan atas larangan untuk makan minum di siang hari. Inilah karakter manusia atau umat manusia, umat Muslim pada khususnya, ketika menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Muslim dapat sadar akan keberkahan bulan Ramadan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.